Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan landasan utama yang pertama, yaitu bagaimana seorang hamba mengenal Rabb-nya. Kita telah menjelaskan bahwa Rabb wal Ma'bud, simpulan bahwa Rabb dialah yang diibadahi. Dan telah kita baca ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata, al-khaliqu li hadhihi al-asyya huwa al-mustahiqqu lil ibadah, yang mencipta segala sesuatu ini dialah yang berhak untuk diibadahi. Iya, maka begitu menyinggung tentang masalah ibadah, penulis di sini memberikan contoh-contoh dari bentuk-bentuk ibadah itu. Beliau berkata, wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha mithlul islami wal imani wal ihsan. Dan dari bentuk-bentuk ibadah ya Allah perintahkan dengannya, maksudnya Allah memerintah segenap hamba untuk beribadah dengannya, mithlul Islam. Sini beliau akan memberi contoh-contoh ibadah. Ada 17 contoh ibadah yang beliau terangkan di sini. Cara global yang pertama, kedua dan ketiga, mithlul Islam wal iman wal ihsan, seperti Islam, iman dan ihsan. Iya, ini tiga contoh ibadah, tiga contoh ibadah. Beliau memulai dengan tiga hal ini sebab ini adalah pokok-pokok agama. Dan tiga hal ini akan dirinci oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam pembahasan landasan yang kedua. Landasan utama yang kedua. Sebab tiga hal ini adalah pokok agama Islam. Islam, iman dan ihsan. Kata beliau, wa minhu dan darinya, ya, dari contoh-contoh ibadah yang Allah perintah adalah ad-du'a. Di antara contohnya adalah doa. Seorang berdoa memohon hajatnya. Wal khauf. Di antara contoh yang lainnya adalah rasa takut kepada Allah. Waraja, yang ketiga contoh ibadah, rasa harapan, mengharap apa yang di sisi Allah. Watawakkul, yang keempat adalah bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Warraghba warrahba, raghbah adalah keinginan untuk meraih apa yang di sisi Allah. Warrahbah, takut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khusyuk, demikian pula dari contoh ibadah adalah rasa khusyuk, kehusyukan. Wal khasyah,
Kemudian di antara contoh ibadah adalah al-khasyya. Al-khasyya adalah rasa takut. Ya, ini sudah ada tiga ibadah ya kita sebutkan. Ini terjemahannya agak mirip, tapi akan dibedakan nanti. Ini semuanya bermakna rasa takut. Khauf, rasa takut. Ar-rahba, rasa takut. Al-khasyya juga rasa takut. Namun ini ada perbedaan-perbedaannya, akan kita terangkan. Wal inabah, di antara contoh ibadah adalah inabah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Wal isti'anah, juga di antara contoh ibadah adalah isti'anah, memohon pertolongan. Wal isti'adah, kemudian memohon perlindungan. Wal istighatha, wal istighatha yaitu memohon bantuan. Kemudian wadzabah, menyembelih. Wanadru, berikutnya an-nadar, bernadar. Ya, ini contoh-contoh ibadah yang beliau terangkan. Wa ghairu dalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha. Dan selain daripada itu, dari bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintah dengannya. Iya. Jadi ibadah itu banyak bentuknya. Ibadah banyak bentuknya. Kaidahnya untuk mengukur sebuah perbuatan dianggap ibadah, kita melihat kepada definisi ibadah itu apa. Iya. Ibadah itu secara bahasa adalah at-tadallul, merendah diri, menghinakan diri. Ya, karena itu kalau dikatakan dalam bahasa Arab, tariqum mu'abbad, jalan yang dijadikan ibadah, itu artinya dia adalah jalan yang biasa dilewati orang, kelihatan sebagai jalan. Karena dia sudah biasa diinjak, dilewati, makanya dikatakan mu'abbad. Ini kata ibadah, seorang merendahkan diri, menghinakan dirinya. Dan secara istilah ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batinah wal zahirah. Ya. Ibadah itu definisinya adalah ismun jami', penamaan yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah. Jadi adalah sebuah penamaan yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah. Iya. Ini disebut ibadah. Apakah itu berupa ucapan atau berupa amalan yang batin maupun yang zahir, yang tidak nampak secara batin ataupun secara zahir kelihatan. Iya. Jadi ini secara global definisi dari ibadah. Dia adalah penamaan yang mencakup segala perbuatan dan amalan yang tampak maupun tidak tampak pada amalan dan perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah. Iya. Jadi kapan ada sebuah amalan, ucapan, Allah mencintainya, Allah meridainya, Allah memerintahkannya, Allah menganjurkannya, makin menunjukkan itu adalah ibadah. Ya, semua contoh yang disebutkan tadi itu adalah ibadah. Akan diterangkan oleh Syekh dalil-dalilnya bahwa dia adalah ibadah.
Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kemudian dari hal yang hendaknya diketahui bahwa ibadah itu mencakup segala jenis ketaatan. Segala jenis ketaatan itu adalah ibadah. Ya. Dan yang dinamakan ibadah terdapat kesempurnaan kecintaan pada siapa yang dia ibadahi, dan terdapat kesempurnaan merendahkan diri kepadanya, terikat dengan segala perintahnya. Nah, maka ini disebut ibadah. Ya, kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'dulli fa'ilihi huma qutbani. Ibadah kepada Ar-Rahman itu adalah puncak kecintaan kepadanya, disertai dengan penghinaan diri orang yang melakukannya. Jadi ada kecintaan yang penuh kepada Allah dalam ibadah, dan ada penghinaan diri yang sempurna di dalam menegakkan ibadah. Ini dua fondasi utama di dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi ibadah ini dia mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kadang berupa amalan, kadang berupa ucapan. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Ada amalan, ada ibadah dengan ucapan. Seperti dia berkata yang baik kepada manusia, berdakwah di jalan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dia membaca zikir, membaca Al-Quran. Maka ini ibadah dengan lisan. Dan ibadah kaitannya dengan anggota tubuh. Dia menyingkirkan gangguan dari jalan, membantu orang yang sedang perlu bantuan dengan tangannya. Iya. Dia bersedekah dengan tangannya. Ini ibadah dengan anggota tubuh. Ada ibadah yang berkaitan dengan hati. Tawakal kepada Allah, rasa takut, rasa harapan, dan selainnya dari ibadah yang berkaitan dengan hati. Dari sebagian ibadah terkait dengan tiga hal sekaligus, seperti sholat misalnya. Ada ibadah dengan lisan, ada ibadah dengan anggota tubuh, dan ada ibadah dengan hati, tergabung semuanya di dalam sholat. Iya. Maka ini dari bentuk-bentuk ibadah. Kata Syekh, kulluha lillah. Semua ibadah ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak syahada ibadah diserahkan kepada selain Allah. Ya, apa dalilnya bahwa ibadah semuanya hanya untuk Allah? Kata beliau, "Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Dalilnya adalah firman Allah taala, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Ya. Sudah diterangkan tadi kata masjid dalam ayat apa artinya? Hah? Ada dua makna tadi kita terangkan. Yang pertama, masjid adalah tempat sholat. Yang kedua, anggota-anggota yang dipakai sujud. Jadi semua masjid adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Iya, siapapun dia. Enggak boleh dipersekutukan dengan Allah dalam ibadah. Sebab ibadah itu hanya milik Allah. Ya, kemudian Syekh di sini membawakan kaidah. Kaidah dalam ibadah. Kaidah penting. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Ya. Kata beliau, siapa yang memalingkan
sesuatu dari ibadah ini dia palingkan, dia berikan kepada selain Allah, maka dia dianggap sebagai seorang yang musyrik, yaitu melakukan syirik akbar, kafir, yaitu dia keluar dari agama, keluar dari Islam. Iya, jelas ya. Ini hukum yang disebut oleh Syekh di sini. Iya. Jadi kaidah dalam ibadah, ibadah itu walaupun sedikit, kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka hukumnya dia dianggap berbuat syirik akbar dan dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Kafir keluar dari Islam. Iya. Apa dalilnya? Beliau bawakan ayat. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, barang siapa yang beribadah kepada sesembahan lain bersama Allah, yang sesembahan lain itu tidak ada burhan padanya, tidak ada keterangan, kejelasan, hujjah dan dalil padanya. Apakah sesembahan lain itu dari orang-orang yang sudah mati, dari berhala-berhala, bebatuan, pepohonan maupun selainnya? Ya. Siapa yang menyembah kepada sembahan lain bersama Allah, innama hisabuhu inda rabbi, sesungguhnya hisab dan hukumannya itu berada di sisi Allah pada hari kiamat. Berada di sisi Allah pada hari kiamat. Ya, ini tidak disebutkan bagaimana ancaman. Ini biasanya uslub dalam bahasa Arab. Kalau tidak disebutkan bagaimana ancaman, ini pembahasan untuk ancaman yang sangat keras. Iya. Ancaman yang sangat keras. Ya, dan ini dimaklumi dalam uslub bahasa Indonesia juga ada. Misalnya seorang anak berbuat sesuatu, ayahnya berkata, kalau kamu berbuat begini, maka hati-hati. Hanya disebut hati-hati, tidak disebutkan apa? Apa jenis hukumannya? Supaya lebih menggambarkan kengerian akan bahaya melakukan perbuatan tersebut. Sama di sini, dikatakan, hisabuhu inda rabbi, perhitungannya di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang yang kafir itu. Jadi disebut di sini bahwa orang yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah disebut orang-orang yang kafir. Disebut sebagai orang yang kafir. Iya. Karena itulah harus diketahui bahwa memalingkan ibadah kepada selain Allah, apakah itu dia berdoa kepada selain Allah, tawaf di kuburan, atau dia memohon pertolongan pada selain Allah, bernadar, menyembelih, dan selainnya dari ibadah, maka ini dia memalingkan ibadah pada selain Allah. Dan itu hukumnya adalah kafir. Dan ini kaidah tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Kata Syekhul Islam rahimahullah, fa innal muslimina muttafaquna ala ma alimuhu bil ittirar min dinil Islam. Sungguhnya kaum muslimin bersepakat, ya, berdasarkan apa yang mereka ketahui secara aksioma dalam agama. Maksudnya diketahui, ya, secara darurat, tidak mungkin ada yang menolak ini. Semuanya pasti membenarkannya. Bahwa kapan seorang hamba, atau tidaklah boleh seorang hamba beribadah, berdoa, memohon pertolongan, dan tidak boleh dia bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Dan sepakat umat Islam, siapa yang beribadah kepada malaikat yang didekatkan, atau beribadah kepada nabi yang diutus, atau dia berdoa memohon pertolongan kepada selain Allah, maka dia dianggap sebagai orang yang musyrik, berbuat kesyirikan. Ini adalah hal yang disepakati, tidak ada silam pendapat. Karena itu ini adalah kaidah yang agung di dalam ibadah. Kaidah yang agung di dalam ibadah.
Ya, bahwa ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Siapa yang memalingkannya kepada selain Allah walaupun sedikit, maka dia adalah musyrik, syirik akbar, kafir, keluar dari Islam. Iya. Setelah membawakan kaidah umum ini, Syekh di sini mulai masuk merinci, menjelaskan dalil-dalil tentang bentuk-bentuk ibadah yang beliau terangkan. Ya, ada 17 bentuk ibadah ya, beliau terangkan. 3 bentuk Islam, iman dan ihsan, ini akan datang penjelasannya. Berarti beliau akan merinci di sini dalil untuk 14 ibadah yang lainnya. Ya, ad-du'a, doa, al-khauf, raja, tawakkal, raghabah, rahbah, al-khusyu', al-inabah, istighatsah, istiadah. Ya. Kemudian ad-dhabh dan nadar. Ini yang akan dirinci oleh penulis di sini. Nah, beliau memulai dengan doa. Memulai dengan doa. Kata beliau, wa fil hadithi, di dalam hadith, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah mukhul ibadah. Adalah pokok ibadah. Adalah pokok ibadah. Mukh itu artinya otak ya. Otak. Jadi kalau dikatakan dibahasakan otak ibadah, artinya dia adalah pokoknya. Dia adalah sumber dari ibadah. Nah, namun ini dengan apa namanya, dengan lafaz mukhul ibadah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, ada kelemahan dalam sanadnya. Ada yang lebih kuat dalam riwayat Abu Daud dari An-Nu'man bin Bashir dengan lafaz ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi disebut dia adalah ibadah. Ini pembahasannya bahwa doa ini betul-betul ibadah yang sangat besar. Sama dengan Nabi ketika beliau berkata, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah apa? Wukuf di Arafah. Padahal amalan haji itu banyak. Amalan haji banyak. Namun pokoknya adalah wukuf di Arafah. Siapa yang tidak wukuf di Arafah, batal hajinya. Ya, sama di sini ketika dikatakan doa, atau doa adalah ibadah. Ya. Ibadah itu banyak, bukan hanya doa, tapi doa ini adalah pokok dari apa? Pokok dari ibadah. Nah, kemudian beliau bawakan dalil dari ayat Al-Quran. Wad-dalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan berkata Rabb kalian, berkata Rabb kalian, Allah berfirman, ud'uuni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkannya, memberikan permintaan kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang bersombong, berpaling dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, dakhirin, dalam keadaan dihinakan, direndahkan. Iya. Baik, di sini beliau menerangkan bahwa doa adalah ibadah. Doa di dalam pengertian syariat kita ada dua macam. Doa itu adalah dua, ada dua macam doa. Doa yang pertama disebut dengan nama doa ul ibadah. Doa ibadah. Doa yang kedua disebut dengan nama doa masalah. Doa permintaan. Doa permintaan. Iya. Biasanya kita kalau bahasa Indonesia, kata doa itu identik dengan makna permintaan, doa permintaan. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau dalam bahasa Arab tidak. Kata doa itu punya dua makna. Dalam pengertian syariat kita, ada doa ibadah, ya, dan ada doa masalah, doa permintaan. Nah, doa ibadah itu adalah ibadah yang ditegakkan kepada Allah. Ya, jadi dia tidak terbatas pada permohonan, permintaan. Tapi dia bermakna ibadah itu sendiri.
Ya, seperti misalnya dalam ayat yang sudah kita baca, wa annal masajida lillah fala tad'u. Sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Janganlah kalian berdoa. Kalimatnya doa di dalamnya. Di sini doa yang diinginkan doa apa? Ya. Bisa doa ibadah, bisa doa apa? Masalah dua-duanya. Ya, maka jangan dia beribadah, jangan diartikan berdoa saja. Bisa bermakna ibadah. Jadi kalau misalnya ada yang bernadar menyembelih, bukan doa permintaan, tapi dia adalah doa apa? Doa ibadah. Iya. Doa yang kedua itu disebut dengan doa masalah. Doa masalah. Doa permohonan. Doa permohonan. Ini dua jenis doa, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang kedua, beliau bawakan dalilnya di sini tentang al-khauf. Rasa takut. Iya. Kata beliau, wa dalilul khaufi, dan dalil tentang khauf, bahwa khauf adalah ibadah. Dalilnya qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka. Ya, janganlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, takut kepada kaum musyrikin. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau memang benar kalian itu beriman. Iya. Perhatikan sisi pendalilan bahwa rasa takut adalah ibadah. Pertama, Allah melarang umat Islam takut kepada selain Allah. Kemudian Allah perintah supaya takut hanya kepadanya. Ya, menunjukkan bahwa rasa takut ini adalah ibadah, karena Allah perintah untuk takut kepadanya. Menunjukkan bahwa itu adalah hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dan ingat, kalau kita masuk ke dalam kaidah, ibadah adalah setiap perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Penamaan yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Berarti al-khauf adalah apa? Adalah ibadah. Iya. Ini sisi pendalilannya. Apa itu al-khauf? Al-khauf itu rasa takut. Iya. Rasa takut yang muncul karena dia mengkhawatirkan akan terjadi kejelekan di masa mendatang. Ini al-khauf. Jadi mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa lain, mungkin bisa diartikan rasa khawatir. Karena dia mengkhawatirkan suatu kejelekan yang akan menimpa di masa mendatang. Iya. Jelas ya? Nah. Ini yang disebut dengan al-khauf. Akan datang kalimat yang lain, kita akan bedakan. Ada kalimat ar-rahba dan ada kalimat al-khasyah. Ini juga rasa takut. Jadi sekali lagi, kalau khauf itu dia rasa takut sifatnya kekhawatiran akan terjadinya kejelekan di masa mendatang. Ya, ini al-khauf. Dan ibadah al-khauf ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jelas ya? Karena itulah tidak boleh seorang hamba itu takut kepada selain Allah. Ya, dan takut itu beraneka ragam. Ada takut yang sifatnya khauf, yang sifatnya ibadah. So, khauf yang sifatnya apa? Sifatnya ibadah. Ya. Maka khauf yang sifatnya ibadah ini tidak boleh dipalingkan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Jelas ya? Nah, seperti misalnya dia khawatir akan mati, akan sakit, anaknya akan meninggal, ini rasa takut. Maka yang seperti ini tidak boleh dia katakan, oh saya takut si fulan akan mencabut nyawa anak saya. Ya, ini dari rasa takut yang sifatnya ibadah, tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Jelasnya? Ini khauf yang pertama, jenis khauf yang pertama.
Ya, jenis khauf yang kedua, ada bentuk khauf dari rasa takut. Ada bentuk ya, dari rasa takut yang sifatnya tabiat manusia. Ya, manusia misalnya takut kepada singa, ketemu singa langsung dia lari. Ya. Ini tabiatnya, tidak ada masalah rasa takut yang seperti ini. Ya, dia takut kepada api, keluar dia pegang api bisa terbakar. Itu biasa tabiat. Dan ini ada para nabi. Ya. Nabi Musa alaihissalam ketika khawatir dari kejaran Firaun, ya, setelah Nabi Musa meninju orang yang di kota itu, maka disebutkan dalam ayat fakharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa pun keluar darinya dalam keadaan khaif, dalam keadaan takut. Yataraqqab selalu apa? Ya. Dia mengamati, mengamati was-was, siapa tahu ada yang mengintainya. Ini takut tabii biasa pada manusia. Kemudian ada jenis dari rasa takut sifatnya maksiat. Sifatnya maksiat. Misalnya seorang manusia dia meninggalkan sebuah kewajiban. Dia meninggalkan sebuah kewajiban karena dia takut kepada sebagian manusia. Iya. Ini sifatnya haram. Dan kadang dia masuk ke syirik asgar. Kadang dia masuk ke syirik asgar. Jelas ya? Iya. Misalnya dari kewajiban berjihad. Ada kewajiban misalnya jihad sudah terpenuhi syaratnya, kemudian dia takut. Hanya karena takut kepada manusia. Iya. Maka ini bentuk dari hal yang diharamkan. Bentuk dari hal yang diharamkan. Kemudian ada bentuk dari takut disebut dengan nama khaufus sir. Ya, takut rahasia. Takut tersembunyi. Yaitu dia takut kepada selain Allah. Dia takut kepada selain Allah dari berhala, penghuni kubur, yang dia khawatirkan menimpakan kejelekan baginya. Iya. Jelas ya? Ini saya beri contoh ya, bentuk dari khauf syir. Ya, ada sebuah kisah diterangkan oleh sebagian ulama kita. Kisah terjadi di masa dekat ini. Ada orang yang berada di Mesir. Dia naik kendaraan, naik taksi. Ya. Begitu sampai di lampu merah, ada orang yang minta-minta. Dia meminta. Dia minta supaya diberi. Maka orang ini, penumpang ini, tidak mau memberi. Maka si peminta bersumpah, demi nama Al-Badawi, kamu beri saya. Ya, dia sumpah dengan selain nama Allah, nama Al-Badawi. Al-Badawi ini kuburan disembah di Mesir. Ya. Didatangi, jadikan tempat tawaf. Dan naudzubillah banyak kesyirikan di situ. Ya. Dan Al-Badawi ini tidak jelas sebenarnya siapa dia. Ada yang mengatakan dia bukan orang saleh malah. Ya. Tapi bayangkan disembah oleh orang. Maka penumpang ini seorang bertauhid. Ya. Dia marah-marah. Justru kamu bersumpah dengan nama Al-Badawi, betul-betul saya tidak akan beri kepada kamu. Ya. Maka berlalulah taksi ini. Tapi yang menjadi masalah adalah sopir taksinya, bukan si penumpang. Yang menjadi masalah adalah siapa? Sopir taksinya, orang Mesir ini. Kelihatan mukanya ketakutan. Iya. Katanya ini kita dalam bahaya. Orang itu tadi bersumpah dengan nama Al-Badawi, kamu tidak beri. Kita khawatir akan dapat kita jalan. Ya, ini bentuk dari khauf apa? Khauf syir seperti ini. Ini jenis dari syirik akbar waliyadzubillah. Jenis dari syirik akbar. Iya. Maka orang yang penumpang ini, orang yang bertauhid, ya, mengajarkan kepadanya hal yang baik. Bilang kamu gak perlu khawatir. Ya, kita lihat saja insyaallah kita sampai ke tujuan dengan selamat.
Begitu sampai ke tujuan dengan selamat, ya, si penumpang berkata kepada sopir taksi, kan saya sudah bilang tidak ada masalah. Ya, kata sopir taksinya, memang Syekh Badawi itu asalnya orangnya baik, katanya. Ya, banyak pemaaf. Ya. Perhatikan ya bagaimana kesyirikan sudah masuk ke hati, mengakar di dalam hati, sehingga bukannya tersadar malah ya, berkata seperti itu. Waliyadzubillah. Maka ini dari jenis al-khawf, rasa takut ya. Ada yang sifatnya syirik akbar, ada yang sifatnya hal yang diharamkan, dan ada yang sifatnya perkara tabii, tabiat manusia. Tabiat manusia. Jadi dibedakan yang mana yang merupakan ibadah dan mana yang merupakan rasa takut yang bukan ibadah. Baik. Kemudian berikutnya kata penulis waraja. Ya, berikutnya dalil tentang apa? Raja. Iya. Kata beliau wa dalilur raja, ar-raja itu apa? Ar-raja itu rasa harapan. Sama dengan khauf, dia ibadah hati. Raja juga harapan ibadah hati. Iya. Raja ini adalah dia mengharap. Dia tamak untuk mendapatkan sesuatu yang dia harapkan. Iya. Dan terdapat di dalamnya bentuk menghinakan diri, merendahkan diri. Itu raja namanya. Iya. Beda dengan tamanni ya. Tamanni itu mengangan-angan. Angan-angan namanya. Kalau angan-angan, ya itu suatu angan-angannya mungkin bisa dia dapatkan, mungkin tidak bisa dia dapatkan. Kadang dia menginginkannya tapi dia malas-malas. Kalau raja tidak, sesuatu yang mungkin dia dapatkan dan dia mencurahkan apa? Mencurahkan tenaga untuk mendapatkannya, itu raja namanya. Iya. Baik. Ini raja, salah satu ibadah yang agung. Syekh menjelaskan wa dalil raja, dalil tentang raja adalah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Dan jangan sekali-sekali dia mempersekutukan Allah atau berbuat kesyirikan, mempersekutukan siapapun dalam peribadatan kepada Rabbnya, kepada Allah. Nah, di sini disebutkan faman kana yarju, siapa yang raja berharap liqa'a rabbi, menunjukkan bahwa raja adalah ibadah. So, seorang hamba diperintah untuk mengharap perjumpaan dengan Rabbnya. Dan perjumpaan dengan Allah ini, kalimat liqa'a rabbi di dalam banyak ayat ya digunakan kalimat liqa ini. Ya. Kata liqa itu ditafsirkan dengan dua penafsiran oleh para ulama. Penafsiran yang pertama, liqa bermakna dia melihat kepada Allah. Dia melihat kepada Allah. Sebab melihat Allah pada hari kiamat itu adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling agung. Iya. Dan itu adalah tambahan kenikmatan dalam surga yang dimaksud dalam ayat. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyada. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, dia akan mendapatkan surga al-husna. Jadi sudah dapat surga wa ziyada, dan dapat tambahan. Tambahan kenikmatan ini ditafsirkan dalam hadits Anas riwayat Muslim, itu adalah melihat kepada Allah. Jadi liqa punya dua makna. Makna yang pertama bermakna apa? Melihat kepada Allah. Makna yang kedua liqa rabbi, yaitu bermakna dia menghadap kepada Allah, berdiri di depannya. Ya, jadi maksudnya siapa yang mengharap berdiri di depan Allah dalam keadaan dia diri baik, maka hendaknya dia penuhi dua syarat. Falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih.
dan jangan sekali-sekali dia mempersekutukan siapapun dalam peribadatan kepada Allah. Ya, sisi pendalilan dari ayat ini adalah kalimat raja. Ya, kalimat raja, mengharap. Tatkala disebutkan mengharap, siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, disebutkan syaratnya, menunjukkan bahwa mengharap ini adalah ibadah yang dianjurkan, adalah sebuah ibadah. Ya, mengharap ini termasuk ruh ibadah. Sebab seorang hamba yang beribadah kepada Allah harus ada padanya harapan. Iya. Harus ada padanya harapan. Iya. Dan harapan ini itu digerakkan dengan dua hal. Yang pertama, dia banyak mengingat siapa yang dia cintai. Begitu hatinya banyak mengingat Allah, ya, maka ia pun tergerak selalu mengharap berjumpa dengannya. Dan yang kedua, dia banyak melihat nikmat-nikmat dan anugerah Allah. Begitu ia banyak memperhatikan nikmat dan anugerah Allah, maka selalu dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang disebut dengan raja, rasa harapan. Yang disebut dengan kata raja, dan dia sekali lagi adalah ibadah yang sangat agung. Maka siapa yang mengharap kepada selain Allah, dia mengharap kepada selain Allah, iya, maka itu artinya dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Siapa yang raja kepada selain Allah, itu artinya dia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dia datang kepada penghuni kubur, dia harapkan penghuni kubur ini bisa memberikan hajatnya. Ini apa namanya? Ini syirik akbar. Karena memalingkan ibadah dari untuk dia palingkan ibadah untuk selain Allah. Kemudian contoh ibadah yang ketiga diberikan dalilnya di sini, at-tawakkul. Tentang tawakkal. Iya, tawakkal itu adalah kesungguhan dalam menyerahkan segala perkara kepada Allah, dan dia bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tawakkal. Dan tawakkal ini tanpa di dalamnya bentuk dia menyerahkan diri dan menampakkan ketidakmampuannya. Iya. Menampakkan ketidakmampuannya. Nah, maka ini yang disebut dengan tawakkal. Dan hakikat dari tawakkal itu ada tiga perkara. Hakikat dari tawakkal. Yang pertama, dari hakikat tawakkal, dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Dia menyerahkan segala perkaranya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia menempuh sebab, mengambil sebab-sebab. Iya. Untuk urusan yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga, dari hakikat tawakkal, setelah dia dapatkan hal yang dia inginkan, dia tidak melihat kepada sebab, tapi dia melihat bahwa apa yang dia dapatkan itu semata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut tawakkal. Jelas ya? Saya beri contoh misalnya. Seorang yang sakit, dia bertawakal kepada Allah ingin sembuh. Bagaimana dikatakan tawakal yang benar? Tawakal yang benar, dia serahkan urusan penyakitnya kepada siapa? Kepada Allah. Dialah Allah yang menurunkan penyakit, dia pula yang menyembuhkan. Diserahkan urusannya kepada Allah. Ya. Dari tawakal dia mengambil sebab, dia berobat. Ya. Nah, boleh dia katakan, oh tawakal, saya tawakal saya. Dia biarkan dirinya tanpa berobat, tanpa ada upaya untuk dia sembuh. Nah, ini bukan tawakal namanya. Harus ada upaya untuk sembuh. Jelas ya? Karena itu Nabi bersabda, tadawau ibadallah. Berobatlah kalian, wahai hamba-hamba Allah. Iya. Kemudian yang ketiga, anggaplah dia berobat dan dia sembuh.
Maka yang dikatakan tawakal, dia tidak melihat kepada sebab. Dia berkata, oh saya sembuh karena minum obat ini. Tidak. Dia berkata, saya sembuh semata karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sebut obat, dia hanya sebut sebab saja. Saya minum obat ini sebagai sebab. Iya. Tapi yang menyembuhkan adalah siapa? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ada dalam sebuah hadis, ya mungkin hadisnya ada pembahasan sedikit, cuma dalam masalah kita ambil pelajaran, seorang masuk masjid, iya, dia mengendari onta, datang ke masjid, setelah itu langsung masuk masjid, dia tidak ikat ontanya. Maka Nabi berkata, ikat ontamu. Ya kata orang ini, ya Rasulullah, saya tawakal kepada Allah. Saya tawakal. Maka kata Nabi, ikat dulu ontamu, baru kamu tawakal. Ya. Jadi harus mengambil apa? Mengambil sebab. Dan ini sudah merupakan ketentuan dalam kehidupan. Oh, saya mau tawakal saya, supaya saya tidak ditabrak mobil. Tapi dia jalan di jalur mobil lewat. Ya. Itu tidak mungkin. Jelas ya? Oh, saya tawakal, tidak ingin tenggelam. Ya. Tapi dia ikat dirinya, dia lempar di sungai. Ya. Ini namanya bukan pertawakan. Jelas ya? Harus ada sebab. Dan ini sudah merupakan sunnah, ketentuan dalam kehidupan. Nabi Nuh alaihi salam, ketika umatnya akan dibinasakan dengan banjir, Nabi Nuh diperintah apa? Hah? Membuat perahu supaya bisa menjadi sebab selamat. Iya. Padahal Allah maha mampu menyelamatkan Nabi Nuh tanpa ada perahu yang dibuat. Cuma ini sudah merupakan ketentuan kehidupan Allah tetapkan. Jelas ya? Maryam ketika berada di bawah pohon akan melahirkan. Allah firman di Al-Qur'an di surah Maryam, "Wa khudzi ilayki bijid'in nakhlah tusaqitu 'alayki rutaban janiya." Ya, goyangkan apa namanya? Batang korma itu akan berjatuhan. Korma-korma muda, kuning yang segar. Bisa kamu makan. Iya. Jelas ya, diberi keutamaan Maryam sedemikian rupa. Padahal pohon korma ini, ya, walaupun dipukul di bawahnya, tidak bisa jatuh di atas itu. Ya, sangat kuat sekali. Ini hanya disuruh menggoyang sedikit. Diperintah mengambil sebab. Allah maha mampu. Buah itu langsung turun tanpa digoyangkan. Tapi demikianlah dari sunnah apa? Sunnah kehidupan. Jadi mengambil sebab ini adalah bagian dari tawakal. Orang yang meninggalkan sebab itu adalah orang yang kurang akalnya. Jelas ya? Itu celaan pada akal. Demikian pula bersandar penuh kepada Allah dalam segala perkara, ini bagian dari tauhid, bertawakal. Orang yang menelantarkan dalam hal ini tidak beres tauhidnya. Jelas ya? Tidak beres tauhidnya. Maka ini hakikat dari tawakal, hendaknya dipahami. Baik. Tawakal itu adalah ibadah yang berkaitan dengan hati. Dia ibadah berkaitan dengan hati. Iya. Maka tidak ada bentuk tawakal itu kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bentuk tawakal kecuali hanya kepada Allah. Iya. Jangan ada yang berkata, oh saya bertawakal kepada si fulan. Iya. Dalam artian dia wakilkan si fulan ini mengurus urusan-urusannya. Nah, itu bukan tawakal namanya, tapi itu namanya mewakilkan. Jelas ya, mewakilkan. Kalau tawakal itu sendiri amalan hati. Kapan dia serahkan kepada selain Allah, maka dia jatuh di dalam apa? Jatuh di dalam syirik akbar. Karena itu, yang benarnya bahwa tawakal hanya ada satu bentuk. Siapa yang memalingkan tawakal kepada selain Allah, maka dia jatuh dalam syirik akbar. Ya, apa dalil tawakal? Kata beliau, wa dalilut tawakkul qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalil tentang tawakal adalah firman Allah Ta'ala, dan hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau memang benar kalian itu beriman. Perhatikan bagaimana tawakal kepada Allah dijadikan sebagai ciri keimanan. Dijadikan sebagai ciri keimanan. Iya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullah, wa dalilur raghaba war rahba wal khusyu'
qauluhu ta'ala, dan dalil raghbah, raghbah dan khusyuk. Ini tiga ibadah sekaligus. Iya. Yang pertama raghbah. Raghbah itu dia mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu yang dia cari, sesuatu yang dia cintai. Raghbah, dia mencari jalan untuk sampai kepada sesuatu yang dia cintai. Iya. Jelas ya? Apa perbedaannya antara rojak dan raghbah? Iya. Apa perbedaannya? Iya. Perbedaannya kalau rojak itu ketamakan. Iya. Ketamakan kehendak, dia ingin mendapatkannya. Ya, berbeda dengan apa? Raghbah. Raghbah ini adalah upayanya untuk sampai kepada sesuatu yang apa? Sesuatu yang dia cari. Nah, saya beri contoh misalnya supaya apa namanya? Jelas. Sekarang seorang hamba dia ingin masuk surga. Ya, keinginannya masuk surga ini namanya apa? Namanya raja. Ya. Sekarang seorang hamba ingin masuk surga. Untuk masuk surga ini, dia melakukan sholat, mengeluarkan zakat, dan seterusnya. Dia lakukan amalan sholat. Ya, ini namanya apa? Ini namanya raghbah. Jadi, dengan amalan dia ingin masuk ke dalam surga. Kalau tadi, dia berharap masuk ke mana? Ke surga. Dua-duanya ibadah. Dua-duanya ibadah. Ini perbedaan antara raghbah dengan raja. Ya, kemudian dikatakan di sini, warrahbah. Ar-rahbah ini juga rasa takut. Ya. Rasa takut. Tapi bedanya bentuk takutnya dia adalah rasa takut yang membuahkan ia lari dari apa yang dia takuti. Ini ar-rahbah. Rasa takut yang membuahkan dia lari dari apa yang dia takuti. Iya. Berbeda dengan apa tadi? Apa sebelumnya yang sudah berlalu? Al-khawf. Berbeda dengan al-khawf. Al-khawf itu kekhawatiran terjadi sesuatu akan datang. Kalau ini rahbah, dia punya rasa takut. Dengan rasa takutnya ini muncul amalan, dia tinggalkan apa yang dia takuti. Iya. Jadi kalau saya bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana, ar-rahbah itu adalah khawf disertai dengan apa? Amalan. Karena ada rasa takut, maka ada amalan dia meninggalkannya. Kalau khauf tidak, kekhawatiran. Dia rasa takut. Jelas ya? Ini perbedaannya antara al-khauf dan ar-rahbah. Ini sudah dua ya. Dua jenis ibadah. Kemudian ibadah yang ketiga adalah al-khusyuk. Ibadah khusyuk. Khusyuk itu, iya. Khusyuk itu adalah tunduk kepada keagungan Allah. Tunduk kepada keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini berkaitan dengan hati dan anggota tubuh. Berkaitan dengan hati dan anggota tubuh. Khusyuk ini. Jadi khusyuk ketundukan kepada Allah. Tenang. Ya tuma'nina. Dengan hati dan anggota tubuhnya. Iya. Jelas ya? Dasar utama khusyuk dalam hati. Buahnya, pengaruhnya tampak di anggota tubuh. Tampak di anggota tubuh. Iya. Sebab orang yang khusyuk tubuhnya itu menunjukkan khusyuk di dalam hatinya. Menunjukkan kehusyukan di dalam hatinya. Ya, ini tiga jenis ibadah disebutkan oleh penulis secara bersamaan. Kenapa? Karena dalil yang menyebutkannya juga datang menyebutkan bersamaan. Ya. Kita baca dalilnya. Qauluhu ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Innahum kanu, sesungguhnya mereka. Ya, siapa mereka ini? Ini berkaitan dengan para nabi. Ini ayat di surah Al-Anbiya ya. Surah Al-Anbiya disebutkan kisah beberapa nabi di situ. Bermula disebutkan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, kemudian disebutkan keturunan Nabi Ibrahim, diberi keturunan, kemudian disebutkan kisah Nabi Nuh, kemudian kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, kemudian kisah Nabi Ayub, kemudian disebutkan tiga nama Nabi yang lainnya,
kemudian disebutkan kisah Nabi Yunus, kemudian disebutkan kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Setelah itu ditutup, setelah penyebutan kisah, ayat ini datang. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka para nabi itu bersegera di dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan mereka berdoa. Perhatikan, berdoa di sini apa artinya doa tadi? Ini doa apa ini? Ibadah atau masalah? Ini doa ibadah di sini. Ya, tidak ada makna lain kecuali doa apa? Doa ibadah. Dan mereka beribadah kepada kami raghaban, dengan penuh rasa harapan. Ini ar-raghabah. Wa rahaban, dan penuh rasa rahbah, rasa takut. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Khusyuk kepada kami. Ya, jadi ini ayat sekaligus menjelaskan tiga sifat nabi dalam ibadah. Ya. Sebenarnya sifat yang disebutkan di sini ada empat ya. Sifat yang pertama dari sifat para nabi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sifat yang kedua, bentuk ibadah mereka disertai dengan raghabah, rasa harapan. Ada rahbahnya, rasa takutnya. Dan mereka khasyi', sangat khusyuk beribadah kepada Allah. Jadi disebutkan ini sifat para nabi, ini berarti adalah bentuk ibadah yang dipuji. Hal yang diapa? Hal yang dianjurkan. Jelas ya? Kemudian, berikutnya, kata penulis rahimahullah, wadalilul khasyi' qawluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Dan dalil khasyi' adalah firman Allah Ta'ala. Al-khasyi' itu juga rasa takut. Ya. Sekarang sudah ada tiga rasa takut ya. Ada khauf tadi, terus yang kedua tadi apa? Ada rahbah. Dan ini sekarang al-khasyi'. Al-khasyi' ini rasa takut. Tapi dia rasa takut disertai pengetahuan. Dia punya ilmu tentang apa yang dia takuti. Iya. Karena itu takutnya para ulama itu tidak disebut kecuali dengan bahasa apa? Bahasa khasyiah. Dalam Al-Quran Allah firman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang khasyiah kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah siapa? Hanyalah ulama. Karena ulama punya ilmu tentang Allah yang menyebabkan mereka takut kepadanya. Jadi rasa takut mereka memang karena mereka mempunyai ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini rasa khasyah. Jelas ya? Dalilnya adalah firman Allah Taala, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kalian takut kepada mereka. Janganlah kalian khasyah kepada mereka, tapi khasyahlah kalian, takutlah kalian kepada aku. Iya. Takutlah kalian kepadaku. Ini rasa khasyah. Dan khasyah ini siapa yang Allah berikan kepada hamba ada rasa khasyah di dalam hatinya, itu adalah rezeki yang luar biasa. Itu adalah kehidupan hati. Itu yang menyebabkan dia mengambil manfaat dari nasihat dan peringatan. Yang menyebabkan ia hidup dengan Al-Quran dan hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada rasa khasyah di dalam hatinya. Ya, maka ini ibadah perlu kita pupuk, harus kita didik diri kita di atasnya. Iya, harus kita didik diri kita di atas ibadah tersebut. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, wa dalilul inabah qauluhu ta'ala, dan dalil inabah adalah firman Allah Ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Jabalah kalian semua kepada Rabb kalian dan berislamlah kepadanya. Ya. Inaba itu artinya dia kembali kepada Allah. Dia kembali kepada Allah. Ini kata inaba cakupannya luas sekali. Ya, kalau sebut inaba, taubat itu masuk di dalamnya. Taubat masuk di dalam apa? Inabah. Sebab semua yang menyebabkan dia kembali kepada Allah, ya, itu disebut inabah. Nah, dan hakikat dari inabah ini, ya, disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah, inabah itu
hati itu seakan-akan i'tikaf beribadah kepada Allah. Sebagaimana badan itu dia beri'tikaf di masjid. Kalau orang melakukan i'tikaf di mana dia tinggal? Di masjid, tidak boleh keluar, kan begitu? Ya. Maka hakikat inabah dia i'tikaf kepada Allah. Terkait dengan Allah, tidak terpisah dengannya. Hatinya selalu i'tikaf cinta kepada Allah, mengingatnya dengan mengagungkan dan membesarkannya. Itu hatinya. Dan anggota tubuhnya selalu berada di atas ketaatan yang disertai dengan keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu inabah hakikatnya. Dia adalah ibadah yang sangat agung. Ya sekali lagi, maknanya sama dengan taubat ya. Cuma dia tingkatan lebih tinggi dari taubat. Lebih tinggi dari taubat. Iya. Taubat itu dia bersungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya. Iya. Tidak mengulangi perbuatannya. Kalau inabah, dia menunjukkan makna yang lebih daripada itu. Menunjukkan makna yang lebih daripada itu. Dia hanya bukan hanya sekedar meninggalkan perbuatannya, tapi dia ganti dengan perbuatan yang lebih baik, hal yang merupakan ketaatan untuk menutupi dosa-dosanya. Iya. Baik, jadi yang disebut dengan inabah. Kemudian berikutnya kata beliau wal isti'anah. Dalil tentang isti'anah. Ya. Wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala. Sebentar. Wa dalilul isti'anah qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah adalah firman Allah Ta'ala. Apa itu isti'anah? Isti'anah itu adalah talabul aun. Kata isti'anah ada alif, sin dan ta. Ini penggunaan bahasa Arab untuk kata permohonan, permintaan. Jadi dia meminta pertolongan. Dia meminta pertolongan kepada Allah. Iya. Baik. Hakikat dari isti'anah itu, yang pertama dia merendahkan dirinya kepada Allah. Yang kedua dia percaya bahwa hanya Allah yang bisa memberinya. Kemudian yang ketiga dia bersandar penuh kepada Allah. Ini tiga hal ya. Siapa yang memohon pertolongan kepada selain Allah dengan tiga hal ini, dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah. Jelas ya? Ya, seorang minta pertolongan kepada makhluk itu biasa, wajar. Sebab dia hanya biasa sekadar makhluk. Ya, dia tidak bersandar kepadanya. Hatinya bersandar kemana? Kepada Allah. Ya, bergantung kepada Allah. Tapi kapan dia memohon pertolongan kepada selain Allah dengan merendahkan diri? Ya, dia percaya penuh kepada orang tersebut. Ya, seakan-akan semuanya kebaikan dan manfaat berasal darinya, bukan dari Allah. Dia bersandar penuh kepadanya, bukan kepada Allah. Ini dia telah memalingkan ibadah. Isti'anah ini diantara tonggak ibadah. Ya. Perhatikan ya bagaimana agungnya ibadah ini disebutkan di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Iya. Kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ini isti'anah. Iya. Dan untuk mana isti'anah ini? Seperti yang saya sebutkan tadi, cakupannya luas sekali. Ini ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dijelaskan oleh Abu Ismail Al-Harawi. Ya, dalam sebuah buku. Beliau terangkan jenjang-jenjang ibadah antara iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Dan buku Abu Ismail Al-Harawi ini disyarah oleh Ibnu Al-Qayyim dalam 3 jilid besar. Ya, perhatikan ya, untuk menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja. Ya, ini menunjukkan luasnya kandungan dari
mana ayat ini. Ya, bahkan sebagian ulama berkata semua kandungan Al-Quran itu kembali kepada surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah itu kembali kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Dan ini penjabarannya sangat luas untuk diterangkan, tapi cukup di sini. Cukup di sini kita ingatkan bahwa isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah, adalah hal yang sangat agung. Iya. Karena itu ada ucapan zikir la haula wala quwata illa billah. Iya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, ya. Allahumma inni, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Permohonan bantuan. Ya. Agar supaya saya bisa selalu bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu, dan selalu mempercantik ibadah kepadamu. Nah. Baik, ini dalil dari Al-Qur'an wa fil hadis, dan dalil dari hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut al-isti'anah, memohon pertolongan. Nah, isti'anah itu beraneka ragam. Atau ada beberapa bentuk. Iya. Yang pertama, kalau dia mengambil pertolongan kepada tentang hal, dia memohon pertolongan tentang hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Maka siapa yang memohon pertolongan pada hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah ini, itu hukumnya adalah apa? Syirik akbar. Hukumnya adalah syirik akbar. Ya, seperti orang yang memohon pertolongan kepada apa, orang-orang mati, ya. Orang yang hidup tapi tidak hadir di situ, ya. Jelas ya, maka ini dihitung sebagai apa? Sebagai bentuk kesyirikan, sebab isti'anah kepada selain Allah. Adapun memohon pertolongan, meminta bantuan kepada makhluk, ya. Misalnya saya lagi membangun rumah, saya minta kepada tetangga untuk ikut membantu, maka ini tidak ada masalah. Sebab ini dari bentuk apa? Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan ini adalah hal yang wajar, biasa. Dan Allah telah memuji, wallahu fi auni al-abdi maka anal abdu fi auni akhihi. Ya, Allah membantu seorang hamba sepanjang hamba itu selalu membantu saudaranya. Iya. Berikutnya kata beliau, wa dalilul isti'adah qauluhu ta'ala. Ini ibadah berikutnya, isti'adah. Isti'adah, memohon perlindungan. Iya. Hakikat dari isti'adah ini, dia lari dari sesuatu yang dia takut, menuju kepada siapa yang bisa melindunginya. Jadi kalau dia beristi'adah kepada Allah, iya, dia ada sesuatu yang dia khawatirkan, ada hal yang dia takutkan. Dia lari kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepadanya, memohon agar supaya Allah yang mencukupinya dan menolak segala perkara itu darinya. Ini yang disebut isti'adah, memohon perlindungan. Dan isti'adah adalah ibadah. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabbul Falaq. Ya, jadi ini perintah Nabi Muhammad untuk berkata bahwa ia berlindung kepada Allah Rabbul Falaq. Wa qul a'udzu birabbin nas, demikian pula ayat qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian berikutnya istighatsah. Ya, kata beliau, wa dalilul istighatsah, dan dalil tentang istighatsah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah taala. Ya, istighatsah itu adalah talabul ghaus. Ya. Dia meminta al-ghaus, kelapangan, bantuan. Ya, kalau tadi isti'anah meminta apa? Pertolongan. Kalau isti'anah meminta apa? Perlindungan. Kalau ini dia meminta bantuan, pertolongan. Dia meminta bantuan. Sebab kata istighatsah itu dia meminta supaya diselamatkan dari kesulitan yang sedang menghimpitnya.
kesusahan yang sedang menimpanya. Ya. Jadi kapan dia sedang kesusahan, kesulitan, ya, dia mohon kepada Allah supaya dilapangkan, dilepaskan dari kesulitan itu. Itu disebut dengan nama apa? Disebut dengan nama istighosah. Ya. Dan istighosah ini ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa perbedaan antara istighosah dan doa? Kalau doa, dia dalam segala hal dia minta yang baik, minta supaya dilindungi hal yang jelek, itu doa. Tapi kalau istighosah, itu pasti permohonan supaya dihindarkan dari hal yang jelek. Jelas ya? Ini istighosah. Dan istighosah ini dari hakikatnya seorang tanpa ia sangat fakir kepada Allah. Dan dia meyakini bahwa tidak ada yang mencukupinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ibadah yang sangat agung. Penulis di sini sebutkan dalilnya, wa dalilul istighatsah istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian wahai umat Islam, ingatlah nikmat Allah. Ini kejadian ya di perang Badar. Ketika para sahabat sudah hampir berjumpa dengan musuh. Iya. Maka kalian pun berdiri, tastaghithuna rabbakum. Kalian memohon pertolongan, bantuan dari Rabb kalian. Fastajaba lakum, maka Allah kabulkan untuk kalian. Perhatikan ya, sama dengan doa. Doa dikabulkan, ini juga diapa? Dikabulkan. Iya. Ini dikabulkan. Sebab dia memohon pertolongan, dilapangkan dari hal yang jelek. Ini keadaan para sahabat, para nabi dan para sahabatnya, istighatsah. Istighatsah saat apa? Saat tertimpa kesulitan. Ya, subhanallah, di Indonesia ini penggunaan kata istighatsah sangat jelek sekali. Ya. Sampai untuk pesepak bola saja diadakan istighatsah. Ya. Ya. Dan ini penggunaan bukan pada tempatnya. Ya. Dan menggunakan untuk hal tersebut ini naudzubillah, terdapat di dalamnya berbagai kerusakan keyakinan. Iya. Baik. Kemudian berikutnya kata penulis rahimahullah, wa dalilul dzabh. Dan dalil bahwa menyembelih adalah ibadah. Qauluhu ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalil tentang menyembelih adalah firman Allah taala. Ya. Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku. Wa nusuk. Ya, nusuk ini ada dua penafsiran. Kebanyakan ahli tafsir menafsirkannya dengan mana sembelihanku. Ya, sembelihanku. Sungguhnya salatku dan sembelihanku. Nah, ini menafsirkan nusuk artinya ibadahku, tata cara ibadahku. Sungguhnya salatku dan nusukku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Iya. Ini menunjukkan bahwa menyembelih itu adalah apa? Adalah ibadah. Sisi pendalilannya kalimat apa? Nusuk. Sebab nusuk artinya adalah apa? Artinya adalah menyembelih. Iya. Karena kandungan dari ayat ada dua penafsiran, makanya penulis mendukungnya dengan membawakan apa? Membawakan hadis. Kata beliau, wa minas sunnah, dan di dalam hadis ini, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, la'ana Allahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Jelas ya, siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Baik. Jadi menyembelih yang sifatnya ibadah itu hanya milik Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka itu adalah apa? Syirik akbar. Baik. Penyembelihan itu ada beraneka ragam bentuk. Ada penyembelihan sifatnya untuk mendekatkan diri dan mengagungkan. Pengagungan untuk siapa yang disembelih untuknya. Sembelihan yang seperti ini, inilah yang dikatakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia menyembelih, dia agungkan, dia membesarkan untuk yang dia sembelihkan untuknya, maka ini ibadah hanya untuk Allah. Jadi siapa yang datang ke kuburan, dia yang menjeli untuk mengagungkan penghuni kubur, ya, membesarkannya, menghormatinya, maka ini adalah apa?
Ini adalah syirik akbar. Ini adalah syirik akbar. Jelas ya? Sebagian orang ada yang kesurupan jin. Jinnya berbicara, saya tidak akan keluar kecuali disembelihkan kambing di tempat fulani. Dia pergi menyembelih ke sana, menuruti perintah jin, maka ini dari syirik akbar. Jelas ya? Sebab dia sembelih dalam bentuk ingin diagungkan dan ingin mencari keselamatan ya, dari jin tersebut. Maka ini dari perbuatan kesyirikan yang hendaknya diketahui akan bahayanya. Kemudian jenis sembelihan yang kedua, ada yang dia sembelih hanya sekedar untuk makan daging saya. Ya, saya kebetulan lagi berhasrat ingin makan ayam, saya sembelih ayam. Jelas ya? Ya, saya sembelih, saya sebut nama Allah. Maka di sini tidak ada masalah yang seperti ini. Ini tidak apa-apa. Karena memang tidak ada bentuk pengagungan. Dan untuk menghalalkan sembelihan, penghalalannya harus membaca apa? Harus membaca basmalah. Tapi sembelihan yang disembelih hanya sekadar ingin makan daging. Iya. Jelas ya? Atau dia menyembelih misalnya, ya, untuk hajatnya, dia menyembelih sapi. Ya. Dia tidak makan sapi itu, tapi ingin dia jual. Ini tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Baik. Yang ketiga dari bentuk sembelihan, ya, ada yang sembelihan dilakukan ya, untuk kegembiraan. Untuk kegembiraan. Mungkin karena ada pernikahan, ya, atau ada sebuah acara, dia bergembira, dia menyembelih. Ya. Dia menyembelih. Ya, maka sembelihan yang seperti ini tidak apa-apa, sebab tidak ada bentuk pengagungan kepada siapapun. Jelas ya? Hanya ungkapan kegembiraan. Maka ini tidak dipermasalahkan. Ya. Jelas ya? Yang keempat dari bentuk menyembelih, ada yang menyembelih misalnya dia sembelih untuk dia sedekahkan. Ya. Maka ini bentuk dari ibadah. Bentuk dari ibadah, ini adalah hal yang dianjurkan. Jadi secara umum sembelihan itu diukur, dia ada pengagungan terhadap yang untuk yang disembelihkan atau tidak. Kalau ada pengagungan untuk siapa yang disembelihkan untuknya, maka kapan dia menyembelih untuk sesuatu itu, maka dia telah berbuat syirik akbar. Jelas ya? Yang terakhir di sini dari bentuk ibadah yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah adalah nadar. Tentang nadar. Nadar itu apa? Nadar itu adalah seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang asal syariatnya bukan wajib. Asal pensyariatan bukan wajib. Iya. Jelas ya? Dia wajibkan atas dirinya, dia maksudkan dengannya ibadah. Ya, ini disebut nadar. Nadar. Ya, misalnya seorang bernadar, saya akan puasa Senin Kamis. Iya. Asalnya puasa Senin Kamis bukan wajib. Bukan wajib. Puasa wajib kita hanya apa? Bulan Ramadan. Tapi dia nadar, dia wajibkan hal tersebut atas dirinya. Ada yang bernadar misalnya, saya nadar ingin iktikaf 3 hari. Iktikaf itu semuanya hukumnya sunnah. Tapi begitu dia bernadar untuk iktikaf, ini dia wajibkan iktikaf atas apa? Atas dirinya. Iya. Apa dalilnya bahwa nadar adalah ibadah? Kata beliau, wa dalilun nadri qauluhu ta'ala, dalil nadar adalah firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka umat Islam itu memenuhi nadar. Ya, jadi sebutkan dari orang-orang yang beriman, iya, mereka sifatnya memenuhi nadarnya. Memenuhi nadarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka selalu takut kepada suatu hari, yaitu di hari kiamat, di mana kejelekan di hari itu merata. Ya, tidak ada yang bisa selamat. Iya. Jelas ya? Maka ayat ini menjelaskan bahwa nadar adalah ibadah. Rasulullah telah bersabda, "Man nadara ayyuti al-ti'hu wa man nadara ayya'fiyahu fala ya'fihi." Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia taat kepadanya. Dan siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dia melaksanakan nadarnya. Tidak boleh dia bermaksiat
kepada Allah. Iya. Jadi kalau nazar itu sifatnya ibadah, tidak apa-apa dilakukan. Tidak ada masalah dilaksanakan. Iya. Jelas ya? Hukum nazar itu apa? Nazar itu dua macam. Ada yang sifatnya nazar murni tanpa dia meminta imbalan. Dan ada yang nazar dengan dia meminta imbalan. Ya. Tanpa dia meminta imbalan, contohnya dia bernazar, saya akan puasa sehari, ibadah karena Allah. Ya. Maka ini tidak ada masalah. Dia tidak meminta imbalan. Ibadah tiba-tiba dia ingin laksanakan. Ini bagus. Ya. Nazar yang kedua, dia meminta imbalan. Ya, kalau saya sembuh dari penyakitku, maka saya akan puasa 3 hari misalnya. Ya, kalau apa keluarga saya selamat tiba dari perjalanan, saya akan puasa berapa? Sehari. Ini nazar, dia meminta imbalan. Ini makruh nazar yang seperti ini. Sebab Nabi bersabda, innama yustakhraju minal bakhil. Ini dikeluarkan dari orang yang bakhil. Ya, nanti ada imbalan baru dia mau beribadah. Jelas ya? Tapi nazar, sepanjang dia nazar karena Allah, kapan dia sudah bernazar dan nazarnya taat, ketaatan wajib untuk dia penuhi. Itu tadi hukum kalau dia bernazarnya. Ini sekarang hukum memenuhi nazar. Hukum memenuhi nazar sepanjang dia sudah bernazar dan nazarnya adalah ketaatan, maka wajib dia laksanakan nazar itu. Jelas ya, wajib dia laksanakan nazar tersebut. Kecuali kalau nazarnya maksiat, dia bernazar akan datang ke kuburan. Iya. Setelah itu dia tahu ternyata ini tidak boleh, maka dia wajib menggugurkan nadarnya, wajib membatalkannya. Jelas ya? Tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang berkaitan dengan nadar, dan dengan ini selesai sudah pembahasan landasan utama yang pertama. Bagaimana kita mengenal Allah? Syekh sudah menjelaskan dengan ringkas, dan beliau terangkan ibadah-ibadah yang dengannya kita menegakkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau akan masuk menjelaskan landasan utama yang kedua tentang mengenal agama Islam. Ini waktu sudah habis ya. Baik, insyaallah taala ini kelihatannya kita perlu satu season lagi nanti selepas sholat subuh nanti kita sambung dengan satu season untuk pelajaran ini dan season berikutnya nanti jam 9. Ya, insyaallah taala. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini ya. Nanti berkaitan dengan tanya jawab bisa dikumpul nanti mungkin pada subuh. Kalau ada waktu kita akan jawab beberapa pertanyaan. Ya. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.